TV-ku, sekarang ini saya berada di Jalan Marta Dinata. Di dalam perjalanan saya ke Bandara Samratulangi Internasional, saya ketemu dengan seorang subscriber yang menggunakan sepeda mengelilingi sepeda ontel. Beliau ini mengelilingi Indonesia sudah 5 tahun dari Sabang sampai Merauke. Nah, lihat beliau ini. Saya kasih stop beliau untuk sedikit untuk berbincang-bincang bagaimana pengalaman beliau selama 5 tahun perjalanan mengelilingi Indonesia. Dia baru-baru ini dari Papua, sekarang mau balik ke Jember, Jawa Timur. Kita berbincang-bincang dengan beliau ini. Halo Bang, apa kabar? Sehat. Sehat ya, sehat ya. Bang Siswanto, selama Bang Siswanto melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia, apa saja pengalaman yang Bang Siswanto dapatkan? Ada yang pahit. Aha. Ada yang manis. Wah, yang sedikit ekstrim di dalam perjalanan Bang Siswanto waktu di daerah mana? Daerah Sabang. Kenapa habis itu ekstrim? Ya jatuh dari atas gunung. Tidak ada yang macam geng-geng motor atau apa? Tidak ada. Yang di Papua gimana? Yang di Papua? Papua kemarin habis dari Papua. Tujuh bulan dari Papua. Iya. Apa saja yang bisa dilihat sama Bang Siswanto di Papua sana? Di Papua kemarin habis dicorong orang mabuk ya. Ketemu orang mabuk ya. Wah, sama dong di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kota Manado juga banyak orang mabuk. Tapi serma sana. Oh, di sini mabuknya mabuk cap tikus. Sudah pernah rasa cap tikus? Hah? Cap tikus? Oh, arak Kota Manado. Belum. Mana tadi udah aminya? Enggak. Oh. Beliau ini sudah sampai di Manado itu kapan? Hari malam minggu. Malam minggu? Ya. Jadi malam minggu sudah mau dua hari ini ya? Ya. Mau dua hari. Sudah dari dua hari ini sudah keliling kemana saja? Habis dari itu. Di Imam Bonjol. Imam Bonjol. Sudah ke Imam Bonjol. Ya. Sowan ke Imam Bonjol ya? Ya. terus mau kemana ini? Ke arah Palua ini mau kemana? Ke arah Kairagi. Kairagi? Oh. Ke mabesnya FKBM. Apa itu FKBM? Forum Komunikasi Bikers Manado. Oh. Semuanya bikers yang ada di Manado itu jadi dia terkumpul di dalam satu wadah forum ini. Oh. Artinya biker seluruh Indonesia ada forum ini? Cuma khususnya di Sulawesi Utara? Oh, Manado. Oh, jadi setiap bikers yang ada di dari mana saja apabila mampir ke Manado, diajak ke mabes itu. Ketemu kita ataupun kita dapat info ya kita cari. Oh, oke. Okay. Cari yang kita. Ini forum ini sudah berapa lama, Bang? Udah 7 tahun. 7 tahun jalannya nih, Bang. Oh, 8 tahun. Itu apa saja kegiatannya, Bang? Ada setiap tahun itu ada kegiatan di mana. Abang asal mana? Asal mana Abang? Kalau saya Manado. Oh, Manado. Oke. Okay. Saya tuh enggak sengaja ketemu di jalan. Oh, tempat ketemu sehingga di Indomaret. Terus kita lihat kayaknya ada yang lintas Sulawesi ini. Lalu kita lihat ini ada anak-anak, jadi kita ambil di jalan, kita ajak. Kita ajak ke Manado. Oh. Dan kesian kan daripada tahu mau kemana. Jadi Bang Siswanto mau diajak sama ini ya, komunitas ini. Ya, di sini. Oh, baru ketemu. Waduh. Oke. Oke, Bang Siswanto sukses ya mengelilingi Indonesia 5 tahun luar biasa. Oke, okay. Terima kasih Bang Siswanto sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara dalam TVQ Podcast. Oke, Bang. Makasih. Salam sehat, salam sukses.